tujuan utama kita mengadakan operasi pada malam ini adalah kita khususkan kepada motosikal. Operasi yang kita adakan pada malam ini adalah merupakan operasi motosikal bilangan 4 untuk tempoh perayaan Tahun Baru Cina pada tahun ini. Dan fokus utama penguatkuasaan yang kita buat ke atas motosikal-motosikal pada malam ini ada 5 perkara yang kita lihat. Yang pertama, tiada lesen memandu. Yang kedua, tiada LKM, lesen kenderaan motor ataupun dot tax, dan juga perlindungan insurans, tidak memakai topi keledar, tiada cermin CC dan juga teknikal motosikal lah, khususnya nombor pendaftaran. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tengok tadi, motosikal ni banyak pakai nombor plate fancy lah, nombor plate kecil khususnya, yang menyukarkan pengecaman sekiranya berlaku apa-apa perkara lah. Lebih